Alhamdulillahirrohbilalamin. Usai kemarin kita melihat proses pemijahan ikan hias koi, akhirnya berhasil juga guys. Si ikan sudah bertelur. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yaitu membuat telur menetas dengan aman. Feels like love, Cupid made a shot, straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Karena musim hujan dan air hujan sangat berpengaruh, apalagi hujannya besar, ikannya kecil, terasa seperti meteor bagi si anak ikan. Jadi gak heran ya, nanti pada mati. Oleh karena itu, kita membuat penutup sederhana menggunakan plastik dan baligo yang tidak terpakai. Nah, kebetulan ini ada baligo Polres yang menjadi sponsor kami. Meski tidak menyeluruh, setidaknya bisa mengurangi debit air hujan ke kolam dan mengurangi angka kematian. Oh iya, kalau gak hujan, si penutup ini wajib dilepas ya. Karena bagaimanapun ikan juga butuh sinar matahari guys, dalam perkembangan dan pertumbuhannya.